الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله pada malam ini insyaAllah masih ada beberapa tajuk lagi lah dalam ayat yang keempat ni. Nah, ayat yang keempat dalam surah Isra' kita tinggal baru ni. Surah Isra' seperti mana yang kita tahu, kata dia ni nama surah Bani Israel. Jadi kita kena belajar banyak dalam surah ni. Belajar banyak kali. Satu-satu ayat tu kena dengar banyak. Ya payah. Kita ni dia nak dengar hak dia biasa dengar. Nak dengar hak biasa dengar. Jadi boleh dengar hak biasa dengar ke? Pahal. Duk biasa dengar sok mudah ke? Jadi, biasa kata mudah pahal. Dia hak tak biasa dengar ke? Tak saya terima. Saya terima. Kerana tak biasa dengar. Jadi, nak dengar hak ulai hak tulah ya. Ilmu hak tulah. Boleh ulai ilmu hak tulah tu. Tapi kerana ilmu ni luah banyak, jadi kita pergi dengar hak lain, lepas tu kita usaha we jadi boleh faham nah cabang-cabang ilmu yang banyak lagi. jadi daripada ayat yang keempat surah Isra' ni, kita tahu dah kata Allah telah pun menetak qada, di situ maknanya tetak, ilzam, alzama, alzamna, maknanya tak boleh nak berubah dah. Tak boleh nak berubah. Lagu mana? Kepada Bani Israel. Fil kitab, di dalam kitab. Kitab ni tiga. Satu dalam Quran ni, ya? Yang keduanya dalam Taurah. Yang ketiganya dalam Loh Mahfuz. Tulis lagu mana? Latufsidunna fil ardi marratain. Kamu akan melakukan kerosakan di atas bumi ni. Bumi di sini ni, al-ard sini ni, bukan seluruh bumi dunia ni dah. Al-ard maknanya maksud dah. Hak cepat, bumi cepat. Bukan seluruh bumi dah. Bukan itlak pada bumi dah. Jadi, bumi di sini, sebab tu dalam tafsir Pimpinan Rahman tu, dia bubuh dalam baina kausain. Di dalam lingkungnya kata bumi plastik. Dia sebut situ, plastik. Jadi, ada setengah tafsir dia tulis Syam. Syam tu luas sikit daripada plastik. Maknanya lima negeri lah ni lah. Dengan plastik, dengan Jordan, dengan Lebanon, Syria. Tu. Lepas tu plastik sendiri. Tu. Jadi, sepiklah sini, al-ardar sini maknanya bukan setiap dunia dah. Kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin ataupun di bumi Syam. Tu. Sebanyak lagu mana? Sebanyak dua kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong secara besar dan melampau-lampau. 'Uluwan kabira. Kalau kata wala ta'lunna tu pun habis dah. Padah dah situ, kerana takkid dua dah tu. La mutaukid dan nun taukid, dan demi sesungguhnya kamu akan berlaku sombong. Ada dah. Lepas tu wa'ri pula uluwan, wa'ri pula kabira. Maknanya akan sombong yang sangat besar dan sangat hebat melampau. Berdoah. Sombong, bengih. Tu dia panggil lagu tu.
tak pada kok orang ikut orang nak kata gapo sekapung setiap negeri setiap dunia pun ikut orang nak kata lagu mana dia nak buat lagu ni tak dengar siapa pun lala ni dah tak cin nak ayat ni ni kerana Tuhan supah Tuhan tak supah pun tak cin dah pas ni Tuhan supah pula dah Tuhan taukid Tuhan beri penegasan dan sesungguhnya tetap kamu akan berlaku sombong. Allah. Nah. Lah ni dia dengar siapa? Tak ada. Marilah katalah bangsa-bangsa bersatu, gapo mahkamah dunia, mahkamah yutitam. Nah, mari. Nah, apa dia presiden Amerika pun dia kata. Dia kata tapi kata pasal jenis orang tua gitu ya. Nah, royak sama dia tu tahulah. Tapi dia kata sekadar kata nak ambil hati orang-orang dunia kali itu utamanya orang-orang Islam di Amerika dia nak milih pula kali lagi tu. Nah, dia kata teruklah dia kata aingang ai gapo semua gitu mahlah dengan bahasa dia tu. Bahasa tak reti bahasa berdoah dia tubik juga kelimah-kelimah lagu tu. Tapi tak ada gapo. Ya kecek lagu tu jelah, kecek tubik mulut gitu tapi tak ada masuk di hati. Tak ada gapo dia tak ada murih apa. Karena dalil kata tak ada murih ni Amerika lah ni duduk atas jatuh atas peluru waktu ke apa dia waktu ke demo tu ya. Dia panggil bukan sehari dua, bukan sekali dua dia buat lagu tu 75 tahun dah lagu tu dah perang Amerika. Jadi Amerika lah ni bukan dia duduk orang tengah. Dia bukan orang nak menghakim, nak menentukan siapa salah, siapa betul di kalangan orang di tengah Israel dengan Palestin ni. Kita kena jangan kena tahu dulu lagi dah. Bukankah makan dia ni. Dia balik sebelah cerak dah. Dia balik cerak sebelah dah. Nah, kalau bola agak sebelah orang dia, dua belah. Kan makan tak balik dua tu dah. Pulen kondisi song dah. Kan makan ni tak ada agak. Nah, kawan ni buat foul sikit. Ah, by dance lalu. Nung tak apa. Nah, nak main tel belakang, tel depan ke apa semua. Offside tak offside pun ikut. Tak siuk, tak siuk. Nah, kalau siuk pun tak ada lutut, tak ada gambar. Dah lepas lagi gitu. Ada. Nah, tu yang jadi pasal tu. Amerika dia sebelah dah. Sebelah dah. Jadi, baru ni pun dia ya, kalau bagi dia kata kalau kalau buat kutuk ke Pranam. Nah, UN mai duduk nak bagi hukum kepada Yahudi, kepada Israel, dia kata dia nak veto dah, dia nak veto. Perang dia lagu tu dah. Nah, jadi kerana apa? Kerana hak tu lah ya. Learning, peperangan learning tu di antara dia panggil kalau Arab dia panggil Sohyuni Amriki. Nah, Zionis capun dengan Amerika. Gilawe dengan Palestin. Bukan Zionis saja. Nah, nak lawe Palestin ni tapi Zionis capun dengan Amerika, lepas tu gilawe Palestin. Jelah lah ni dah. Jadi pentingnya tak apa hak tu. Hak kita nak tahu malamnya la tufsidunna fil ardi ni melakukan kerosakan di bumi Palestin dua kali ni bila? Surah ni di antara surah yang banyak sekali ahli tafsir duk hilah. Hilah banyak. Daripada dulu sampai sekarang lah ni pun khajlah. Nah, kata demo tu duduk hilah banyak. Tapi hasil daripada saya duduk baca, duduk dengar. Dengarlah acak dah ni, banyak balik dengar. Jadi dengar ni pun sedap kerana dia panggil kita dalam YouTube ni seolah-olah kita boleh tuk guru. Nah, hok giduk baca habis dah segala-gala tafsir hok dulu, atau mai duk tolong ayat kita. Nah, Allah. Jadi ilmu lah ni luas sungguh. Nah, ikut ayat mana kita tulis dalam YouTube, pok tu ke, beratus dah tuk guru mai duduk tafsir ayat tu. Nah, tok guru pun tok guru hak aling belakalah. Nah, hak reti belaka. Jadi rengkahnya berlaku kepasida di atas muka bumi. Nak kata muka bumi di sini bumi-bumi Palestin. Nah, bumi Palestin dua kali ni bila pecah jadi tiga. Satunya lepas dah. Nah, ambil daripada sebelum daripada berlaku kerosakan ni sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Masa dulu lagi dah. Nah, masa daripada dia tu
duduk baja ba dia boleh meretas. Nah dia dulu dia duduk Selarat Tabak ba dia boleh meretas pada masa Nabi Allah Daud. Mari patu mari masa Sulaiman lepas ada tu. Dia tu pak Bani Israel saja tu, Bani Israel saja. Tu dia. Tu tu dia panggil lepas dah. Bani Israel ni maknanya anak cucu Nabi Yaakob lah. Anak cucu Nabi Yaakob. Jadi apabila anak cucu Nabi Yaakob ke habis masa tu lah, masa belum ada Nabi tu Bani Israel ni. Jadi lah ni tu dia kata payah nak cari keturunan Bani Israel ni kerana dia duduk capu aduk habis dah Yahudi lah ni pun. Yahudi bukan Yahudi mak saleh saja dak lah ni. Yahudi ada belaka, Cina pun ada Yahudi. Sia pun ada Yahudi lah ni. Tu dia. Yahudi daripada Afrika ada orang kulit hitam. Ada Yahudi daripada Iran, daripada Asfahan, pasal tu rupa dia. Tu dia mari belaka Azerbaijan apa semua ni banyak. Nah, Yahudi daripada Jerman, Yahudi daripada Perancis, Yahudi daripada Inggeris, tak serupa belaka tu. Titih baris kalau turun DNA kak tak tahu lagu mana, anak turun naik keturunan Nabi Yaakob ke tak tahu dah dan Selarat Tabak habis dah. Nah, tu dia panggil Yahudi. Cuma bagi dia tu dia tak ada dakwah masuk Yahudi tu dia tak ada. Dia tak serupa dengan Islam, serupa dengan Kristian. Kristian dia ada dakwah dia, ada missionary. Nah, nak dakwah masuk Kristian. Yahudi ni tak ada. Dia pasal jenis jenis keturunan, jenis darah. Pas darah mai mana? Mai pada balik ibu. Ibu Yahudi, anak Yahudi. Nah, sebab tu ibu gini nikah dengan siapa? Nah, puak-puak dia pun yang menikah rata juga. Nah, bukan nikah sama dia dak. Nah, menikah sama rata. Nah, apabila nikah dengan Afrika, kalau misalnya menikah mai ke mana pun, dia tu baik mari anak tu, anak tu Yahudi. Jadi kadang-kadang jadi apa dia orang-orang bukan orang mak saleh, bukan orang Inggeris saja dak. Jadi learning tu jadi capur tak tahu lagu mana. Cuma bangsa agama Yahudi tu ada Bani Israel tu. Bani Israel tak tahu lah. Ada tak ada Allah alam dah ni. Nah, cuma sebab tu dia kata Bani Israel ini akan melakukan kerosakan di bumi Palestin sebanyak dua kali. Sebab tu di atas sebelum ada Nabi lagi. Habis. Wala ta'lun na'uluan kabira, habis. Dan mau melakukan kerosakan apa tu akan megah takabur atas dunia ni. Hak ni hak lepas dah dua kali tu. Satu. Yang kedua kata tafsir kata apa dia hak sebelum pada kebangkitan Nabi sekali patu pada masa Nabi sekali. Jadi masa Nabi tu bila pada perang Khaibar. Nah, pada perang Khaibar hak dia mau duduk jadi apa dia jadi megah situlah di Khaibar tu. Tapi dirak ha, kata hak ni di Khaibar bukan di Syam, bukan di Baitul Maqdis. Tu dia gerak gitu. Tapi jadi ada juga tafsir mai dok ayat lagu tu maknanya setelah daripada tu apa dia puak-puak Yahudi ni hancur bu kerana dia melakukan kerosakan, lepas tu dia bersikap angkuh, lepas tu Nabi mari hapus dia. Satu. Yang kedua dah ni dah. Pada masa sebelum pada Nabi, lepas tu lepas. Yang keduanya maknanya lepas dah Nabi. Kerana Quran ni turun pada umat Nabi Muhammad. Lepas tu duk cerita berlaku latufsidunna fil ardi kerosakan di atas muka bumi ni maknanya pada masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas daripada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila maknanya satunya apa dia hak masa Nabi masa perang Khaibar pada patu ada mari duduk ayat kata masa Hitler hak lah ni. Nah, Hitler dia kena bunuh siapa ke 9 juta orang dalam cerita lah. Dalam cerita 9,000 orang ni pun siapa keluar ni pun tidak ada dalil bukti yang nyata yang kata Hitler ni bunuh Yahudi 9 juta orang. 9 juta orang ni adalah akor yang paling banyak yang mungkin dibuat-buat oleh Yahudi juga. Supaya apa? Supaya nak uya orang sedunia ni siak dia belah siak dia. Banyak termati 9 juta orang. Nah, sungguh tak ada lagi. Bukan banyak gitu lalu. Jadi dia panggil dua kali juga. Nah, sama ada pada Nabi ataupun masa Nabi ataupun kalau tak kira lagi apa dia di masa Hitler sebelum ada tu. Nah, apa dia pada masa Hitler. Lepas tu learning hak mana? Hak duduk berlaku learning latufsidunna fil ardi ni. Hak duduk melaku kerosakan di atas muka bombing
lah ni muka bumi pun muka bumi di plastik dah. Cerak dah lah ni. Nyata dah. 400 ribu buah rumah. 30 ribu orang yang mati. 70 ribu cedera, sakit, macam-macam. Nah, jadi habis licin sungguh lah ni. Pas ni hak ni nak ayat hak mana ni hak ni? Sebab tu dia kata ayat hak ni ni bukan hak hak duk berlaku learning ni bukan duduk tafsir hak ayat ni. Bukan tafsir ayat ni. Karena apa? Karena kalau kita nak tengok kata hak berlaku dah, apa lagi dah pada masa Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dia duk berlaku kerosakan tak tahu banyak mana dah. Duk bunuh Nabi 30 hari sekaligus dia kupur Nabi. Tengok Bani Israel bukan tamadan. Tuhan pilih sekaligus dalam masa yang sama tu ada Nabi 30 orang. Bukan tamadan. Satu masa, satu kaum 30 orang. Nak ayat Tuhan mulia dia. Satu, yang keduanya nak ayat kata karuknya Bani Israel ni tak padan Nabi seorang. Tuhan atas apa 30 orang. Tapi apa dia buat? Dia panggil Nabi semua mai duduk dalam kemah, dia bunuh dia. Bunuh sekali. Tu kerosak ke belakang tu. Jadi hak maksud latufsidunna fil ardi marratain dua kali ni sama ada lepas dah ataupun pada masa Nabi Muhammad. Hak duduk berlaku learning ni kita tak leh nak ambil ayat ni mai tafsir tidak terpeling. Kita kena ambil tafsir hak mana? Kita kena ambil tafsir hak apa dia ayat yang kelapa ni pula. Dia nak pahai ayat, nak pahai gapa ni, dia tak boleh ambil satu ayat. Tak itu ke? Kena ayat kelapa. Ayat kelapa kata kena. Asa rabbukum an yarhamakum. Mudah-mudahan Tuhanmu ni akan mengasihani kamu. Kalau kamu bertaubat lah. Kalau bertaubat jalan betul-betul. Nabi-Nabi, ajaran Nabi Yahud dulu ke. Tuhan, apa dia nak rahmatmu lah. Nak ampun dosamu. Tapi, wa in uttum. Dan jika kamu kembali raka semula. Udana maka kami pula akan kembali menyeksa kamu di dunia. Hak ni. Hak dia duduk berlaku kerosakan di atas dunia lah ni. Hak ni baru kena ayat ni. Maknanya lagu mana? Hei, puak-puak Yahudi, puak-puak Bani Israel kita katakanlah kerana ayat ni dia kitab pada Bani Israel. Kalaulah mung ni ulangi semula kerosakan kamu, bengih kamu, zoleng kamu di atas dunia ni, di atas muka bumi di plastik. Kalau melakukan kerosakan semula, ordena kami akan ulas semula seksa kamu di atas dunia. Maksudnya bagaimana? Kami akan hatta golongan-golongan hamba-hamba kami ibad dan lanan. Nah, hamba-hamba kami ni untuk nak mari bunuhmu, untuk nak mari lawanmu, untuk nak mari hapusmu ni, kami akan cari, akan latih. Tak kira siapa-siapa. Ibad dan lanan. Hamba kami ni, hamba bagi kami. Sebab tu, hak balik learning tu dia kata, hak ning ni, ayat ni, kena dah ni. Jadi, masa timbul, siapa masa hak puak-puak Yahudi ni, nah, Bani Israel, nah, orang panggil apa, puak-puak Yahudi ni, mari nak ijtihad keangkuhan dia, kesombongan dia di atas muka bumi, nah, pada masa dah ni, yang mana tidak ada masa-masa lain yang dia duduk buat keganasan di atas dunia ni lebih pada hari ni, maka apabila siapa kemuncak keganasan dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan hata wa in uttum udna. Jadi kalau kita mari ayat ni tak peling dan sama ada nak tafsir lagu mana waktu Allah alam tafsir. Maknanya setiap kali dia melakukan kerosakan di atas bumi dengan secara penuhnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar mari. Atas golongan manusia yang nak hapus dia. Liyasu'u wujuhakum. Ani. Mari. Liyasu'u wujuhakum supaya muka-mukamu tu jadi keruk habis, jadi muram. Yasu'u ni maknanya nak wi mukamu ni muka tak sedap kelih. Ayat ini ada satu ayat lagi supaya falamma ra'au huzulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Adalah surah apa? Surah Sajdah kita nak baca. Falamma ra'au huzulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Si'at. Apabila orang kafir tengok azab neraka lagu mana? Si'at wujuhul ladina kafaru.
maka muramlah, berkeruklah muka-muka orang kafir. Jadi Tuhan ni ambil kelimah liya su'u ni supa untuk nak bayar kata demo ni keruk muka sewaktu mereka ini akan ditimu oleh pasukan tentera hak nak main hapus demo ni, supa dengan orang-orang kafir tengok azab neraka. Keruk muka. Lah ni lagu tu. Kita nak tengok ahli neraka boleh kali. Duk keruk muka tengok azab neraka, tengok muka demo ni. Keruk. Tak ada senyum. Kerana apa? Kerana kalah jiwa, kalah air muka, kalah dengan segala gapo sama Allah ni, Allah belaka, Allah belaka. Allah habis. Nah, baru kemarin dulu kita dengar berita dak kata ada tentera Amerika sore. Nah, tentera Amerika tahan akad, tahan akad budak umur 25 tahun gitu ya. Nah, bakar diri dia di depan apa dia kedutaan Israel di Amerika di Washington, mati. Tengah-tengah duduk bakar ke apa semua ni, dia duduk lama waktu je, free Palestine, duduk bakar waktu tu baik. Apa arti tu? Apa arti tu? Waktu tu sebagai satu risalah tamparan hebat dan kepada puak-puak Yahudi dan orang-orang Amerika sendiri. Nah, jadi situ orang panggil inilah kalau kita mai duduk pegun dengan wa'in utum udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadikan neraka itu duk likung penjara bagi orang-orang kafir. Likung. Lah ni dia boleh likung lah orang Islam. Nah, duk likung tak boleh pergi ke mana, tapi di akhirat esok Allah SWT akan likung dia dengan api neraka. Tak boleh nak lari ke mana. Nah pada akhirat esok. Ha, tu ayat yang kita boleh tafsir dengan apa yang berlaku lah ni. Wa in utum udna. Satu lagi ayat yang juga kita boleh tafsir juga. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Satu empat pula dah. Dia panjang-panjang saja, kena diambil lagi tu. Untuk kita nak faham dah. Wa qulna min ba'dihi li bani Israel. Dan kami katakan kepada bani Israel, setelah daripada Fir'aun dibinasakan. Lepas Tuhan binasa Fir'aun dan tentera dia dengan ditenggelamkan dalam laut tu ke? Mati habis setelah pada pokok Yahud, apa dia Fir'aun nak jahmat Nabi Musa dengan kaum dia ni, setelah daripada Nabi apa dia setelah pada Firaun ni dibinasakan, Tuhan pun kata perintah kepada puak Bani Israel lagu mana? Uskunul arda, kamu tinggallah di negeri itu, negeri hak mukhnahmak tu. Munduk situ. Tuhan kata. Nah, duk negeri hak mukhnahmak sama dengan Mesir. Ataupun al-arda di sini al-ardal muqaddasah. Karena dalam ayat yang lain Tuhan kata suruh puak Bani Israel masuk di bumi apa dia al-ardul muqaddasah, apa dia bersama dengan Nabi Musa, iaitu Palestin lah inilah. Tapi Tuhan ayat kata fa iza jaa wa'dul akhirah. Ha, supa dengan sat ni fa iza jaa wa'dul akhirah ni ayat mana ni kalau kita nak pegu dengan ayat yang kene. Nah, ayat yang kene ayat yang ketujuh. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum. Itu ayat yang tujuh. Ba mari ayat yang ke-104 pun kat tulah juga. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila datang tempoh hari akhirat. Dalam tafsir banyak sebut kata hari akhirat. Ji'na bikum lafifa. Kami datangkan kamu kepada mahsyar dengan bercapur bau, capur aduk, tak kena pergi mari, nak capur belaka. Itu ada setengah tafsir. Setengah tafsir kata, kalau siapa di hari akhirat esok di pada mahsyar, kami nak hipung puak mung ni dengan Fir'aun sekali. Itu tafsir yang kedua. Ada setengah tafsir hak ni, hak berasa kata kita sedap sikit. Jadi fa iza jaa wa'dul akhirah pada 104, pada ayat yang 104 dengan ayat yang ke-10 surah yang sama, Allah sebut kata fa iza jaa wa'dul akhirah ni ayat 10. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh ni
Fa idza jaa wa'dul akhirah juga, apabila datang nah apa dia perjanjian yang akhir, hak yang kedua. Hak yang pertama dia Tuhan ayat kata mung ni akan melakukan kerosakan dua kali ke? Dua kali pertama Tuhan ayat lagu tu, dua kali yang kedua ni liyasu'u wujuhakum. Bawa masuk trek yang kedua ni mung buat kerosakan yang kedua ni mung akan punuh muka akan gapo muram mukam. Karena gapo waliyadkhulul masjid dan mereka ni ibadah lana ni. Hamba-hamba Tuhan tu akan masuk ke masjid Al-Aqsa kama dakhaluhu awwal marrah, seperti mana kamu biasa masuk dah dulu. Biasa masuk dah pada masa Sayyidina Umar gapo semua. Ya tafsir kot tu. Jadi penting kitanya fa idza jaa wa'dul akhirah pada ayat yang ketujuh dengan fa idza jaa wa'dul akhirah pada ayat yang ke-104. Hak tulah. Akhirah di sini kali yang kedua kerosakan, bukan hari akhirat di pada masa anu dah. Ada juga ayat tafsir lagu tu. Sebab tu dalam tafsir surah Isra ni banyak apa dia pendapat. Jadi ada ayat tafsir kata fa idza jaa wa'dul akhirah dalam 104 ni ialah apabila datangnya janji kali yang kedua. Mung waktu rosakkan kali yang kedua. Lagu mana? Jina bikum lafifa, kami akan bawa kamu nah di bumi ini, di bumi Syam ni, bumi Palestin ni lafifa. Kelimah lafifa ni maksud dia apa? Capu aduk. Kalau kita nak tafsir dengan tafsir hak dalam Ibnu Katsir apa semua tu, dia ada tafsir kata dalam akhirat ah. Tafsir dulu semua orang akhirat berlaku di pada masa. Maknanya kita ni akan Tuhan akan bangkit kita dalam keadaan kita tak kenal. Masing-masing tak kenal berlaku. Bangun poh ni tak kenal, muaku tak kenal. Itu maksudnya lafifa. Daripada puak-puak hak lain, suku bangsa lain. Nah, jenis kecek lain-lain berlaku. Kita tengok ni kita ni jadi orang pelik. Nah, tak kenal lagi. Kita bangkit daripada akhirat esok. Hak tu satu tafsir. Satu tafsir yang lainnya ni jina bikum lafifa ni la ni dah apabila berlaku kerosakan yang terakhir, yang mana kamu tak boleh nak berlaku dah kerosakan lepas dah ni, kerana hak ni hak sutai dah, hak akhir dah. Jina bikum lafifa, kami akan bawa mu dalam keadaan bercampur aduk di bumi plastik. Lagu mana campur aduk? Tak kena pergi mari. Orang dia ni 10 juta orang ni tak kenal lah. Rumah tu mari pada Jerman, rumah ni daripada Iran, rumah ni daripada mana lagi-lagi macam-macam. Jiran sendiri ni tak kenal lagi mari. Hak duk berlaku di plastik, hak duk di Israel ni. Kenapa? Dia buat negeri dalam masa 70 tahun. Nak buat negeri lagu mana? Nak wirayat banyak, siapa ke 10 juta, siapa ke 15 juta. Dia pergi ambil orang luar-luar saja. Ambil pada Australia, ambil daripada Perancis, ambil Jerman, ambil Perancis. Apa dia angkrik Amerika semua tu dia wari duduk wak umuh duduk. Orang hak duduk tu kenal tak? Tak kenal masing-masing. Sebab tu hak ni dengan kelimah lafifa hak ni hak kena. Jadi bol pahada ni sebab tu pak dia gerung juga dengan ayat ni. Dia tahu kata dia ni akan dihancur, Allah SWT akan hancur. Cuma bagi dia kata aku tahu, kata aku akan dihancur tapi bukan masa aku. Dia kata lagu tu. Bukan masa aku. Dia sebut lagu tu. Man have begin ada sebut dah kelima ni. Aku tahu. Nah, gorkot aku akan nusuk di gorkot. Sebab tu ada setengah-setengah ulama dia kata banyaklah ni Yahudi duduk tanam pokok gorkot tu. Man have begin riwayat sendiri kata aku Moshe Dayan. Moshe Dayan sendiri dia kata aku tahu, kata satu hari aku akan pergi nusuk di pokok gorkot. Tapi percayalah, kata bukan masa aku. Dia kerah. Nah, tu serupa juga dengan ada seorang menteri hotlon nama gapo dah. Bin gapo dah? Bin Ghafir. Bin Ghafir. Ni jahat belaka ni. Allahumma ahlikhu. Nah, kama ahlakta 'ad wa Thamud. Bin Ghafir. Ketua perang dah, ketua perang. Kaki kane pada Netanyahu. Dia kata selagi mana aku duduk dalam tamneng ni, selagi mana aku duduk meretas, selagi mana aku duduk jadi
anggota Kabinet Menteri Israel, selama itulah Palestin tak boleh jadi negeri merdeka. Tak boleh. Sama kaca, sama kaca. Jadi dia tahu kata apa dia Palestin itu akan merdeka sikit lagi itu dia tahu. Tapi bukan masa dia. Ya. Ah tu dia ada. Ah tu jadi apa dia gapo pahami di sudut kata marratain saat ini dua kali. Jadi apa yang kita boleh daripada ayat hak sana kita capur orang sana? Capur kata hak dok berlaku lah ni tu betul dengan ayat ni dah. Betul dah. Sama ada wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa ataupun fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhulu awwal marrah wal yutabbiru ma 'alau tatbira, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Siapa ni liyutabbiru ni? Siapa menghancur? Fa'il siapa? Nu uli ibadan lana nu. Hamba bagi Tuhan ni bagi kamu akan menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Ha, jadi duk tunggulah ni lagu mana? Sebab tu balik Islam ni pun demo yakin lah. Gagah demo. Tak ada gonjal sikit abu. Nah, balik demo Hamas ke apa semua tak ada gonjal, dia kata kena dah. Nah, learning jadi balik Yahudi lah ni gonjal belaka dah. Dah habis. Dia tak boleh nak berhenti perang ni. Perang ni dia tak boleh nak berhenti. Kalau dia berhenti perang hari ni, hari ni juga dia hancur. Netanyahu lah ni. Netanyahu ni berapa puluh kali dia duduk dekat dalam kes dia ni, dalam mahkamah dia dengan menipu lah, dengan macam-macam lah, rishwah dengan apa semua, banyak puluh kali. Nah, itu super juga dengan Biden tak ada lah dia, Rasulullah ni dia apa orang tua, dia siap panggil lung'er dan kecek rata, dia duduk sebut nama rata dah, nama rata dah itu tak ada dia, nah tapi jelas lah situ dah, insyaAllah kita jadi tak ada jadi semabur lah dengan hak kata dua kali tu. Dua kali sama ada lepas dah ataupun dalam masa hayat Nabi Muhammad, sejarah pada apa dia kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun hak lah ni hak jadi hak akhir pun tak ada masalah. Nah, boleh masuk belaka insyaAllah. Jadi itulah malam ni. Ya. Hadi baik Baitul Maqdis tu dah. Ha ni dalam ayat apa sebut? Uskunul ardal muqaddasah. Udkhulul masjid, udkhulul arda. Jadi balik apa dia dalam Quran apa sebut? Suruh dimasuk bumi. Uskunul arda, duduklah dalam bumi. Jadi dalam Quran apa sebut? Masanung. Masanung. Dia duduk ayat lagu tu dia. Dia duduk kira hak gapo dia panggil jihad habis jihad dah. Kalau terosak gak habis promote dah. Tak leh dah dia habis dia jihad kita akad dah dia tu. Ada yang pakai jihad Ericsson ada tak? Nokia ada tak ada akad dah. Dia habis rung dah. Habis homo. Dia duduk kira habis homo dah. Sebab kalau nak kira lagu tu balik Islam pun ada dalam Quran ni innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Al arda tu juga arda tu. Sesungguhnya bumi ini Allah akan mempusaka kepada hamba dia yang soleh. Dia kira lagu tu. Sampai tu dia panggil tak ada arah balik dia ni dia duduk ang agama dia yang palsu. Tu sebab tu dia timur Zionis ni dia jadi dia buat satu kepercayaan dia semata-mata, lepas tu dia mai duduk topeng dengan agama Yahudi. Padahal dia ni riangkan mengang luan-luan yang politik luan-luan untuk nak ambil lagi itu Zionis. Itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.